Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya, yaitu aplikasi KineMaster. Oke, biasa kita klik icon post ini atau membuat rekrutasi baru atau membuat video baru. Terus kita klik. Untuk ukuran aku di sini menggunakan yang 16 banding 9. Lalu kemudian kita klik media, kita cari video yang mau kita edit. Kita masukkan video yang mau kita edit tadi. Nah, untuk hasil video pertamanya, hasil screennya kecil seperti ini ya teman-teman. Screennya ukurannya minimalis banget. Kemudian kita mau memperbesar screennya atau membuat layarnya menjadi full. Oke, caranya untuk memperbesar layarnya mudah banget teman-teman, tinggal klik videonya. Teman-teman klik videonya, lalu klik icon atau tanda yang samping gunting crop ini. Nah, yang cropping, teman-teman pilih yang awalnya. Nah, kemudian tinggal teman-teman zoom. Setelah itu di zoom. Jika teman-teman mau memperbesar layarnya sampai full, maka tinggal teman-teman zoom sampai full. Nah, saya rasa seperti ini ya. Lalu teman-teman centang, untuk hasil sementaranya seperti ini. Kita memilih posisi awal atau pertama yang kita pilih tadi, yang posisi atas, maka semakin akhir videonya akan semakin kecil dan semakin mengecil. Jika teman-teman ingin mengezoom videonya sampai akhir video, maka caranya adalah teman klik videonya tadi, sama klik yang di samping guntingnya atau cropping, terus teman-teman klik yang tanda garis dua ini. Nah, jika udah teman-teman centang, setelah itu videonya akan menjadi full screen. Maka videonya akan di zoom sampai maka videonya akan ter-zoom dari awal sampai akhir. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, caranya sama, tinggal kalau teman-teman sudah merasa pas atau sudah merasa puas dengan hasil yang teman-teman lakukan, maka teman-teman tinggal ekspor atau simpan. Caranya sama, klik ini, lalu pilih rotasinya, tinggal klik ekspor. Oke, kita tunggu sebentar sampai selesai mengekspor. Dan hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Yang tadi awalnya layarnya kecil banget, bahkan kurang jelas untuk dilihat, sekarang bisa sampai full screen. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Dadah.